broken home. Yeah. Here. You get. Viral di media sosial, seorang anak kecil berjalan-jalan seorang diri di seputaran kawasan pariwisata Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Bocah bule tersebut kerap berkeliaran tanpa pakaian di jalanan Ubud. Tampak tak terurus, aksi sang bocah terkadang liar, bahkan membahayakan dirinya. Terkadang memanjat pohon kelapa, pohon di perkarangan rumah warga, hingga membawa senjata tajam. Mirisnya, dalam salah satu video, anak tersebut menyebut dirinya broken home. Karena tidak diketahui identitasnya, warga segera menamai anak bule itu Kocong. Berita viral itu di daerah yang viralnya di mana? Itu Intelkam dan Satreskrim sudah turun, tinggal nanti kalau misalnya ada hasil langsung koordinasi dengan imigrasi. Petugas kepolisian dari Polres Gianyar Tengah menelusuri anak kecil diduga WNA yang viral di Ubud ini dengan berkoordinasi bersama pihak imigrasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan.